Alright, hari ini aku ada acara keluarga, mau jalan-jalan sekeluarga. Jadi sekalian aja aku vlogin, biar ada kenang-kenangannya. Ini sekarang lagi siap-siap, fresh week dulu sebelum berangkat. Ikutin terus perjalanannya. Oke, ini udah mau berangkat. Itu ada JD. Hello guys. Alright, sampai di Bajul mati cuy. Panas banget. Tapi pemandangannya sih keren banget. Kayaknya di sini kalau dibuat foto-foto. Kita coba ke sana nih. Kayaknya salah pakai sepatu ini. Pakai sepatu kayak gini. Wah, keren juga ya. Awannya kayak deket banget. Pemandangannya si alik nih. Wah. Bajul mati in the sky. Situ Bondo cuy. Sepi banget cuy di sini. Pada sibuk foto-foto semua. Aduh. Sini sih keren, cuman nggak kuat panasnya sih. Kita kenapa cuy setiap lewat jalur ini tuh kayaknya nggak ridho gitu kalau nggak berhenti di sini. Kita udah berapa kali kan jalan-jalan lewat sini, tapi selalu aja berhenti di sini. Entah mau
ke toilet lah, mau buang air atau apa. Itu di seberang Bali, cuy. Keren banget, gila. Cuman nggak tahu kenapa ini aroma kayak amis gitu. Alright, langsung aja kita skip ke momen berikutnya. Udah sampai di Pantai Cacalan Banyuwangi dan not bad lah, lumayan. Cuman menurutku sih kecil banget sih dengan orang yang sebanyak ini. Buat penyewaan tempat duduknya dikit banget. Tapi keren sih tempatnya. Oke, enjoy. Oke, Pantai Cacalannya udah kelar. Sekarang mau langsung ke hotel. Thank you Pantai Cacalan, keren banget, gila. See you di hotel. Alright cuy, udah sampai hotel dan kelihatannya pemandangannya keren banget. Cuman mau mandi dulu lah, gerah dari tadi seharian main di pantai mulu, panas. Kita masuk kamar dulu, kita cek lihat kamarnya, oke? Baru banget nyampe, pingin mandi makan, capek. Alright, hotelnya keren sih. Oke, sekarang mau renang guys, nyobain kolam renangnya, sama lihat suasana di luar. Let's go, enjoy. Wah, serasa di Bali loh di sini loh. Asik banget nih liburan sekarang. Kalian wajib cobain sih menurut gua. Asri banget, enak. Untung gak hujan sih. Kalau hujan caur di kamar doang. Mantep banget cuy. Abis renang, aduh. Udah lama berapa tahun gak pernah olahraga. Nafas ngos-ngosan. Udah 20 kali putaran. Sekarang di kolam ada ayah, bunda, sama adikku. Masih asik main. Udah mau maghrib nih. Aku mau mentas, mau bilas. Gue bilas dulu ya cuy. Udah mau maghrib.
PC gamer. Main mulu hidupnya. Pain jul. Apa itu? Cisras, cisras mulu. Alright guys, gue mau mandi dulu, ketemu kalau udah ganteng. Halo, udah mandi nih gua. Jadi enggak tahu mau kemana. Ini adik gua nih. Wah. Kerjaannya main terus, main PUBG. Capek ML, capek Cisras. Muter terus. Sampai meledak apinya. Dices lagi tuh, mau dices. Lah. Hai hai. Ini juga ada si WO. Iya. Yeah. Ini adik gua yang dari Belanda. Baru pulang dia ikut liburan. Ini di luar lagi hujan, cuy. Aduh. Di luar lagi hujan. Padahal mau jalan-jalan kemana nih hujan. Aduh. Kayaknya bakal rebahan ya gitu. Ya tadi kan main kano tuh, gimana rasanya waktu main kano? Kalau dibilang seru ya seru juga, karena ya itu pas aku main kano itu baru pertama kali aku main kano, jadi aku kayak gak lancar gitu, kemudian lancar, apalagi bayarnya itu juga gak mahal, itu sepuasnya, jadi bisa buat foto-foto. Terus bisa buat vlog juga. Nah, itu banyak orang-orang yang main kano di situ. Gak cuma orang satu dua, enggak, banyak yang main kano juga. Banyak ada orang yang nge-vlog foto-foto di situ. Kalau kamu gimana, Ran? Tadi main kanonya? Kalau saya nih ya, itu baru saya pertama kalinya nih. Itu di sana tuh apa ya? Menyenangkan lah, menyenangkan, seru lah aku bermain sama Masku Randil. Gimana? Tapi di sana kanonya itu tercukupi. Kalau enggak salah ada 5 kano. Ya, itu murah banget menurutku. Itu gimana ya? Ya, gitu dah. 10.000 aja tadi. 10.000 ya? Aja mainnya. Itu sepuas-puasnya, guys. Sepuasnya kalau enggak ada yang antri, kalau ada yang antri 15 menitan loh. Ya, itu. Oke, kayaknya malam ini kita enggak kemana-mana, di kamar aja soalnya di luar hujan. Mungkin habis ini kita bakal main mabar-mabar game PUBG ya. Let's go. Oke, okay, enjoy, istirahat dulu. Ntar kalau mau kemana-mana gue vlogin lagi, oke? Okay? Selamat pagi, cuy. Udah pagi aja. Enaknya pagi-pagi nih nge-vape sama ngeteh. Kuy. Alright cuy, selamat pagi. Enaknya ngeteh sama nge-vape dulu, santuy. Enak banget suasananya pagi-pagi. Terus oke, guys, udah kelar mandi, udah kelar nih liburannya, kayaknya udah mau balik. Ntar lagi mungkin mampir ke tempat oleh-oleh, kalau nggak beli makan siang, balik deh, Jember lagi. Back to real life. Thank you buat yang udah nonton sampai habis. See you in the next vlog. Ini masih nyoba-nyoba sih, makanya agak susah buat bedain ngomong gue sama aku, soalnya kalau main game sama temen-temen tuh biasanya ngomong gue, temen-temen in game gitu, kebiasaan soalnya banyak orang luarnya. Cuman kalau keluargaku kan orang Jawa, jadi kebanyakan ngomong aku. See you next vlog, ntar sama pacarku.
Bye. Peace.